Sebuah syarikat analitik mengumpul data Invoke Solution baru-baru ini menjelaskan satu kajian berkenaan populariti Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hasil kajian mendapati Anwar telah hilang taring dan tidak lagi popular dalam karangan para pengundi. Sehubungan itu, sumber kini mendapatkan maklum balas dari penganalisis politik Dr. Mazlan Ali berkenaan isu ini. Ya, pandangan yang dibuat oleh satu badan yang menggunakan data analitik itu boleh dikatakan agak valid dengan situasi semasa, kerana jika dibandingkan dengan beberapa dapatan kajian yang dibuat secara lapangan, memang didapati bahawa Dato' Sri Anwar ada penurunan sokongan. Penurunan populariti itu memang jelas ketara, dan bagaimanapun hasil dapatan daripada firma tersebut, bila menggunakan data analitik ini, ia hanya mencerminkan pandangan satu segmen saja, iaitu segmen partisipan dan juga kumpulan yang yang ada akses dengan dengan internet. Jadi kita boleh katakan bahawa dapatan itu tidak menyeluruh. Ia mungkin mewakili segmen yang saya masukkan tadi, kerana data analitik ini satu kaedah yang mencerap pandangan-pandangan politik ataupun komen-komen di media-media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain lah. Bagaimana dengan orang-orang kampung, ya, orang-orang luar bandar, kumpulan yang lebih dewasa umpamanya, yang veteran, adakah ia juga mencerminkan pandangan kumpulan ini? Secara keseluruhannya, saya melihat dapatan kajian ini kita boleh terima, tetapi ada kelemahan-kelemahannya dari beberapa aspek yang tertentu. Dan kajian yang menyatakan bahawa Nurul Izzah itu sangat popular jika dibandingkan dengan bapanya, itu juga satu perkara yang perlu dilihat kepada beberapa sumber yang lain. Kerana beberapa dapatan kajian yang saya telah akses di lapangan tidak menunjukkan Nurul Izzah seorang pemimpin muda yang popular. Umpamanya, misalnya Khairi Jamaluddin daripada UMNO itu nampaknya lebih popular di kalangan orang muda. Jadi sejauh mana kebolehpercayaan kajian ini, pada saya ia boleh dijadikan asas, tetapi ia bukanlah satu kesimpulan mutlak yang boleh kita berikan bahawa Dato' Sri Anwar sudah tidak popular. Kerana mungkin ketidakpopularan Dato' Sri Anwar ini kerana segmen ataupun responden yang dikaji itu mungkin tidak mewakili semua umur. Jadi saya fikir boleh dijadikan asas, tetapi perlu juga melihat kepada beberapa kajian lain yang menggunakan kaedah-kaedah yang berbeza. Misalnya menggunakan borang survei face-to-face antara enumerators, pengutip data dengan responden yang berjumpa secara direct, dan mereka menggunakan kaedah survei dengan mengambil responden ataupun mengambil sampel secara rawak berstrata. Mungkin ia lebih menepati dalam sesuatu tinjauan pendapat tentang populariti seseorang ahli politik.